Oke. Wah, capek segini aja. Udah, coba saya. Hebat mbaknya nih. Sejauh ini sudah ada 4 dari 14 ton yang telah diangkut. Pak Gubernur, Pak Menteri untuk ini kaitannya sama keamanan Agustus 2018, gempa berkekuatan 7 skala Richter mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan aku dapat penugasan untuk meliput langsung di lokasi gempa tersebut. Lokasi pertama adalah RSUD Kota Mataram. RSUD Kota Mataram ini jadi salah satu rumah sakit rujukan bagi para korban gempa yang ada dari Lombok Utara, terus ada juga dari Lombok Barat, Lombok Timur, sama dari Kota Mataram pastinya. Tapi karena kondisi bangunannya itu sendiri di dalam dinilai masih rapuh dan gempa susulan juga masih sering terjadi, makanya seluruh pasien ini dievakuasi keluar ke halaman, didiriin tuh tenda-tenda seperti ini gitu. Dan mereka tuh kayak ngebagi kelas-kelasnya gitu, jadi ada yang zona merah untuk yang paling parah, zona kuning dan juga zona hijau. Selain live report, aku juga ditugasin untuk meliput personalisasi dari korban gempa Lombok yang jumlahnya itu mencapai ratusan. Terkait dengan korban gempa, memang sejak siang tadi saya berada di kawasan ini, korban gempa ini terus berdatangan ke sini. Dari pihak RSUD Kota Mataram tadi menyatakan diantaranya yang pasti ya ini membutuhkan seperti penyangga begitu. Selain itu, ini banyak pasien yang mengeluhkan kedinginan begitu. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sekali adanya selimut bagi para pasien di sini. Panci dan juga Rahma. Di rumah sakit darurat ada satu tempat tidur yang dikelilingi sama orang dewasa di mana semuanya itu memberikan perhatian ke seorang anak berusia 3,5 tahun yang terbaring lemah. Dan setelah ngobrol sama orang tuanya, akhirnya aku dapat cerita kalau kisah yang dialami sama si anak ini itu menyayat hati banget. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk menjadikan cerita tersebut sebagai liputan personalisasi. Perawat ada temannya yang umurnya minimal kan kalau TK itu 4 tahun kan, tapi dia itu dari 2 tahun itu udah mulai sekolah dari umur 2 tahun. Namanya siapa? Menurut dokter, korban ini mengalami cedera di kepala dan harus segera di CT scan. Tapi masalahnya alat CT scan-nya ini masih ada di dalam bangunan rumah sakit yang rentan rubuh. Oleh karena itu yang dilakukan pihak dokter melakukan observasi sambil memberikan obat anti kejang, obat antibiotik, sama juga obat yang menurunkan tekanan di kepala. Jadi kalau tadi cerita ibunya sih tadi, dia ini pulang ngaji biasanya memang setiap Kamis malam sama Jumat malam itu, malam Jumat sama malam Sabtu itu dia selalu ngaji. Dan pulang dari ngaji itu tiba-tiba kan gempa, terus lampunya padam. Terus ibunya menemukannya itu di bawah runtuhan tembok gitu. Dan sampai sekarang dia belum sadarkan diri juga. Dari RSUD Kota Mataram, kita diminta geser untuk liputan di Pelabuhan Bangsal, Lombok Utara. Pak. Sampai di Pelabuhan Bangsal, tempat itu udah dipenuhi sama wisatawan dan juga warga lokal yang dievakuasi dari Gili Air, Gili Trawangan, dan juga Gili Meno. Banget ini. Dari Gili ya, Bu? Oke.
Bangsal ini jadi kayak pintu gerbangnya yang menghubungkan antara Pulau Utama dengan Pulau Tiga Gili yang ada di sekitar sini gitu. Dan sejak tadi pagi sebenarnya udah banyak banget nih turis yang berusaha dievakuasi dari kawasan tiga pulau itu untuk bisa kembali ke Pulau Utama dan ya menuju tujuannya masing-masing. Pelabuhan Bangsal ini masih dipenuhi turis karena beberapa di antara mereka masih bingung nih mau naik transportasi apa untuk menuju ke bandara. Beberapa juga masih nungguin anggota keluarganya yang masih tertahan di Tiga Gili. Dan aku ditugasin sama produser Net 24 untuk bikin LOT seputar evakuasi turis dari Tiga Gili menuju ke Pelabuhan Bangsal. Jadi harus nungguin dulu nih sampai ada kapal yang merapat. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya sebuah kapal Basarnas yang berhasil mengevakuasi beberapa turis merapat juga nih di Pelabuhan Bangsal. Dan beginilah suasana atau situasi dan juga kondisi evakuasi dari para turis yang berasal dari Pulau Gili Trawangan menuju ke Pelabuhan Bangsal yang terletak di Kabupaten Lombok Utara. Disebutkan oleh Basarnas menjadi kendala adalah kondisi dari kapal atau bentuk dari kapal ini yang tidak bisa langsung merapat di bibir pantai. Proses evakuasi masih terus berlanjut dan Basarnas menargetkan untuk menyelesaikan seluruh proses evakuasi hari itu juga.